Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nassalana mustima dikiratina khimana ibn ulama wa dikri hikayatihim wa karamatihim alladzi la takhlu min wa'ilin mu'akhirin li umumin mu'minin wa la syakka anna dhalika madhlubun syara'an liqali sahib al-ta'ifah Syahid Qasim al-Junaydi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alayka min anba'il rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna 'inda dhikri shalihin tatanazzalu ar-rahmat min rabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina bil ma'ad. Allahumma alhamna ilman nafqaw wa mu'akuna wayyab wa zubna fahman na'lam bihi kaifa majib ya rahman rahimin. Allahumma zubna fahman nabiyina hadal mursalina ilhamna al-malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm واختحنا مع بعض رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات الكرماء عزاب العلماء والمشايخ الأباجر والأناثل والحبائب السادة، على رأسهم Al-Mukarram Ki Hatib Rafi'idun Uzzah, juga Ki Hasanuddin Riyani, Al-Mukarram Ki Ahmad Al-Sidin, Ki Haji Amruddin Abgari, Ki Haji Jailani Imam, Ki Subhi Muta'ab, Kiai Salman Al-Farisi sebagai Ketua YLBI, Wal-Mukarram Wal-Mukarram Al-Fadil Wakil Islam Haji Anwar Iskandar dan Kediri. Tadi ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pendustrian Agus Gumiwang, juga Wantim Pres Bapak Agung Laksono, Bapak Bupati Cirebon, Bapak Ibu Kosadi, dan para Aulia Usanatil Otoraba Muhibbin, Muridin, Muridan rahimakumullah jami'an. Saya Miftahul Akhyar, yang disebut-sebut sebagai Kores Am, yang sebelumnya adalah Kores Awam dan sampai sekarang masih Kores Awam, yang mana ini saya anggap mimpi dan saya belum meyakini hal ini. Kalaulah mungkin tepat
saya terima sebutan itu yang mungkin dengan sebutan Rais Angkali Tiga. Karena kalau kita melihat para rasa, para rais-rais yang terdahulu, ya kecil sekali, tidak patut, apalagi orang Surabaya cemplang-cemplung kalau ngomong kasar atau dikenal dengan bonek bodonekat hanya karena dawuh Hadrotil Mukarram Hadrotil Syekh Kiai Haji Prof. Idin Izzah agar saya hadir di peringatan haul almarhumin sesepuh dan warga pesantren Buntet, warga Pondok Buntet pesantren yang kesekian kalinya saya hanya nampi dawuh untuk bisa berupaya hadir di tempat ini dalam arti penampakan saja. Tidak pantas lah sebetulnya saya ini mau ngomong apa di hadapan apalagi yang sedang kita bicarakan para masyayikh-masyayikh yang betul-betul sudah menerima baktikan perjuangan upaya usaha akan ikut serta mempertahankan negara kita yang tercintai berjuang untuk NKRI. Oleh karena itu hanya ngesto akan jauh atau untuk mengkarong kayak Adib Profiuddin sebagai Rais Suria PBNU juga di sini hadir ada Rais Suria Kota Kabupaten Cirebon Yai Wawan juga Ketua Tarfidiyah hadir Yai Aziz juga Ketua Tarfidiyah dari Indramayu hadir dan mas saya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengulangi takdim ikon. Ini bahasanya enak, bahasa apa? Nah, kalau bahasa Surabaya paham. Mongkulis. Alhamdulillah. Nanti gongnya Al-Mukarram Kiai Anwar Iskandar. Beliau adalah Wantur Rais Al. Jadi, sampai gong nanti meluruskan manakala ada penyampaian-penyampaian saya yang tidak tepat nanti diluruskan oleh para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Nyata dan terbukti para masyayikh khususnya masyayikh Buntet almarhumin yang sedang kita haumi ini beliau-beliau adalah merupakan bunder atau patokan daripada keberkahan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Wujudnya keberkahan adalah wujudnya para ulama akan para aulia khususnya para almarhumin masyayikh Buntet yang tadi sebut kira-kira sudah 100
dua kali haul, berarti sudah kira-kira tiga turunan, tiga keturunan. Luar biasa. Dengan wafatnya para masai-masai ini, juga sebagai tanda keberkahan itu diangkat oleh Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 kalau tidak salah disebutkan A'udzu billahi minasy awalam yaro anna na'til arda nanfusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba lihukmi wa huwa sami'ul basir. Adakah penduduk desa, kota, kabupaten, provinsi, negara, atau di mana ada kumpulan daripada sekelompok manusia, komunitas manusia, apakah mereka tidak tahu, tidak mengingat anna na'til ardo man usuha, kalau sungguhnya kami Allah na'til ardo mendatangi daerah itu, mendatangi kota itu, kampung itu, desa itu, mendatangi provinsi itu, negara itu, dalam rangka apa? Nanti usulah aku kurangi kekuatan kita, aku kurangi keberkahan-keberkahannya. Dari sisi mana? Dari sisi atrofnya, menurut tafsir Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Imam Mujahid, al-atrof ya al-ashraf. Atrof itu adalah ashraf, orang-orang mulianya, kader-kader terbaiknya, para masyayikhnya, para aulia-aulianya, termasuk para aulia masyayikh. Aku kurangi dari sisi atrafnya, aku panggil satu persatu sampai sekian tahun. Bisa juga double, itu tanda kekuatan dan keberkahan bumi dan kehidupan ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, para duriat, para penerus perjuangan-perjuangan almarhumin, para sesepuh untuk pesantren, dalam hal ini Hadratul Taufiq Kiai Atib, Kiai Hasan Adin Kriyani, dan kiai-kiai yang lain, bantu oleh kiai-kiai mudanya, holnya terus disemarakkan. Karena hal ini tentu dalam rangka untuk mempertahankan keberkahan. Jangan sampai keberkahan ini dikokot, dihabisi karena sudah di bawah oleh para pendahulu-pendahulu. Maka diperingati halnya, mangkobah manakibnya disampaikan, manakibnya diutarakan, dikisahkan, mengisahkan manakib, mangkobah, perjuangan, hal-hal yang baik dari para masyayikh-masyayikh punten adalah termasuk dalam rangka, atau itulah hal yang sedang kita adakan. Bagaimana tidak, Quran sendiri menyatakan wa kullam naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ad. Masing-masing nabi, masing-masing rasul, aku ceritakan kepada Muhammad, aku haulkan kepada Muhammad, aku beritakan, aku kisahkan perjuangannya mereka-mereka kepada Muhammad. Dan rangka apa? Ibu sang kita bimu agar hatimu
agar perjuangan itu terus merasa dicukup. Perjuangan kalau adalah sebuah kebersamaan, ikatan ribatul qalbi yang harus terus kita. Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi yang oleh sementara orang dipakai untuk guyonan, untuk mainan, bahkan dianggap orang yang ketakutan sembunyi itu seperti Ashabul Kahfi. Orang yang tidak mau muncul di tengah masyarakat, ya, sedang tiarap itu dianggap seperti Ashabul Kahfi. Padahal Ashabul Kahfi tidak menyatakan, nahnu usu alaika ilhaq innam fityatul aman robbihim wa zidnahum. Kami Allah sungguh, kami Allah akan menceritakan kepadamu bilhaq naba'ahum tentang kita asal. Mereka adalah fityatul aman robbihim wa zidnahum, pemuda-pemuda yang yang siap, kalau sekarang pemuda yang siap menyongsong datangnya bonus demografi yang nantinya demografi tidak dikuasai orangnya yang otaknya cerdas tapi kotor, ya, hanya untuk kepentingan sendiri, kepentingan kelompoknya, tapi diimbangi oleh kecerdasan spiritual sehingga kesejahteraan ini bisa berlaku 8 tahun lagi. Warabatna ala qulubihim ilqamu faqawlu rabbuna rabbus samadu adu lana tuan minum ilah lamatuna ilan syarab. Aku ikat ala qulub, hatinya aku ikat, aku tautkan hati para pemuda satu dengan satu sehingga dia berani ngomong pada penguasa saat itu yang zalim, yang kafirin. Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Kenapa? Karena ada kekuatan spiritual, ada ribatul qalbi. Sekarang ini kita cari ribatul qalbi ini di mana? Harus kita dapatkan lalu kita praktekkan dalam kehidupan ini. Sampai-sampai di ayat selanjutnya, Rabbi tolak ta'alaihim awal laidah walaupun kamu lalu tolak ta'lim lawan itamin bahkan watak sumu'ai kodok lomun, kalian akan mengira dia itu tidur. Nah, kalian akan menyangka